Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah. Dan kita masuk pada ayat ke-87, karena sebelumnya juga membahas tentang semuanya perjanjian Bani Israel kepada Nabi Musa. Termasuk pada tema yang lain dari kisah ini, tapi masih seputar kisah Bani Israel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, maksudnya Taurat, dan kami ikutkan setelah Isa atau setelah Musa alaihi salatu wassalam rasul-rasul yang memegang Taurat. Kemudian kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinah, berbagai macam mukjizat, wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan Isa dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan kepada para utusan itu? Di mana sebagian kelompok di antara kalian mendustakan para rasul dan sebagian kelompok yang lainnya membunuh para rasul. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel dengan diutusnya kepada mereka dua nabi yang merupakan nabi-nabi dan rasul ulul azmi minar rusul. Ulul azmi itu dimulai dari Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Israel diutus kepada mereka dua rasul yang merupakan ulul azmi. Nikmat mana lagi yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel? Belum lagi nabi-nabi dan rasul selain daripada ulul azmi. Ribuan nabi diutus kepada Bani Israel, tetapi nikmat dibalas kufur. Justru mereka kebanyakan mendustakan para rasul, bahkan sebagian mereka membunuh para utusan. Na'udzubillah. Di sini Allah mengatakan, dan sungguh kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat.
dan Taurat adalah kitab pertama yang Allah turunkan dari langit dari empat kitab yang kita kenal: Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Sebelumnya sudah ada suhuf namanya, tapi tidak disebut namanya, hanya suhuf lembaran-lembaran. Dan Taurat ini berlaku walaupun sampai Nabi Musa meninggal dunia, baru kemudian terhenti sampai Nabi Isa diutus. Karena Isa membawa kitab baru namanya Injil. Jadi antara rentan waktu daripada Nabi Musa ke Isa itu, walaupun Nabi Allah Dawud diberikan Zabur, tapi Zabur itu kan hanya terangkai dari nasihat-nasihat. Tidak ada ahkam, tidak ada hukum-hukum ibadah di situ. Sehingga Nabi Dawud sendiri acuan hukumnya kepada Taurat. Walaupun diturunkan kepada dia Zabur. Karena Zabur ini kan kitab yang isinya hanya untuk melembutkan hati, nasihat-nasihat gitu saja, dan sifatnya tarannum dan tidak tebal. Sehingga dari jarak Isa, dari jarak Musa ke Isa itu masih berpegang dengan Taurat. Makanya Allah katakan wa kafaina min ba'dihi birrusul. Kemudian kami ikuti setelah Nabi Musa meninggal, datang para rasul yang berpegang kepada Taurat. Seperti siapa? Ya seperti Nabi Daud, kemudian putranya Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Daniel, kemudian Nabi Armia, Hazkiel, Yahya, dan begitu seterusnya. Ya, jadi nabi-nabi ini masih berpegang kepada Taurat. Lah baru setelah kemudian Allah katakan wa ataina Isa ibn Maryam, baru datang Isa. Lah Isa ini juga Allah Subhanahu wa taala nugerahkan kepadanya al-bayyinat, mukjizat-mukjizat. Tentu yang paling besar adalah kitab Injil. Walaupun Injil sendiri sering saya katakan bukan yang Injil hari ini yang dipegang oleh orang-orang Nasrani. Itu yang aslinya tidak tahu. Yang dipegang Isa tidak tahu seperti apa. Karena Injil-Injil yang ada yang disepakati, yang ada empat Injil disepakati. Injil ini banyak versinya, ada 40 lebih Injil. Tetapi yang lainnya itu tidak bisa dijadikan pegangan, hanya referensi saja. Tetapi yang empat itulah yang dijadikan rujukan orang Nasrani sampai hari ini. Seperti Yohana, Markus dan yang lainnya itu. Itu yang menulis murid-muridnya Isa. Yang dua ditulis oleh murid-muridnya Isa, Hawariyun, dan yang duanya lagi ditulis oleh murid dari muridnya Isa. Sehingga wajar kemudian satu Injil itu ada versi yang berbeda, karena yang menulis empat orang. Dua muridnya Isa, dua murid daripada murid Isa. Mungkin bahasa Islam itu ditulis para sahabat dua orang dan tabiin dua orang gitu ya. Mudahnya seperti itu. Ya. Makanya wajar kalau seandainya ada perbedaan antara satu Injil dengan Injil yang lainnya. Nah, setelah kemudian Injil datang, orang menyebutnya dengan perjanjian baru. Kalau Taurat disebut perjanjian lama. Dan bahasanya seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa itu al-bayyinat, berbagai macam mukjizat. Nanti saya akan sebutkan mukjizat Isa ibn Maryam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami perkokoh atau perkuat Isa itu dengan ruhul qudus, roh kesucian. Apa maksudnya roh kesucian? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ruhul qudus itu adalah Jibril. Seperti ketika penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hassan ibn Thabit sedang berperang syair dengan orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Rasul? Uhzumhum
uhzumhu ya Thabit fa inna ruhal qudusi ma'ah. Perangi mereka, teruslah kau lantunkan syairmu, karena ruhul kudus bersamamu, maksudnya Jibril bersamamu. Dari sini menunjukkan bahwa ruhul kudus itu artinya Jibril, karena salah satu keunggulan Isa itu mulai dari peniupan ruhnya di bawah Jibril, sampai dalam kandungan, sampai melahirkan, sampai diangkat ke langit, betul-betul dijaga oleh Jibril. Makanya bahasanya wa ayyadnahu bi ruhil kudus. Kami perkokoh dan perkuat Isa itu dengan Jibril. Tapi ada juga yang mentafsirkan ruhul kudus itu ruhnya Isa sendiri. Karena ruhnya Isa kan dibedakan dengan ruh-ruh yang lain. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan ruh dari Allah. Kalimat minhu di sini ini namanya idhafat at-tashrif. Pengidhafahan kemuliaan. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah jadi mulia. Ka'bah disebut Baitullah, makanya mulia karena disandarkan kepada Allah. Mukjizatnya Nabi Saleh, unta naqatullah, untanya Allah. Kenapa kemudian disebut unta Allah? Karena unta itu keluar dari batu, tidak tahu siapa orang tuanya. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, karena main keluar dari batu, tahu-tahu hamil usia 10 bulan. Sehingga tidak ada asal-usulnya, makanya disebutkan kepada Allah, naqatullah, untanya Allah. Termasuk ruhnya Isa. Jadi ruh Isa bukan berarti ruh dari Allah berarti kemudian Isa jadi anak Allah, tidak. Maksudnya ini penisbatan tashrif. Bahwa ruh Isa itu mulia, sama dengan Baitullah, Naqatullah itu maksudnya. Lah, ruhul kudus itu ruhnya Isa sendiri karena ruhnya dipisahkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan afa kullama ja'akum rasul, apakah setiap kali datang para utusan kepada kalian wahai Bani Israel bima la tahwa anfusukum, di mana seruan para rasul itu tidak cocok dengan hati kalian dan hawa nafsu kalian, fa fariqan kadzabtum, tiba-tiba sebagian kalian mendustakan para rasul, wa fariqan taqtulun, dan sebagian kalian berani membunuh para rasul. Ya, karena orang-orang Yahudi terkenal membunuh para nabi. Bahkan satu hari dibunuh 70 nabi oleh orang Yahudi itu. Bahkan rasul saja diupayakan untuk dibunuh sama orang Yahudi kan. Salah satunya dalam perang apa? Sebab terjadinya perang Bani Nadir. Bani Nadir itu kabilah Yahudi. Nabi SAW mau dibunuh dengan cara dilemparkan batu dari atap. Karena ketika itu Rasul mau rapat dengan pembesar Bani Nadir. Rupanya pembesar Bani Nadir ini sudah kong kali kong, nanti kalau Muhammad duduk sebelah sini, naik ke atap, bawa batu, paskan di kepalanya katanya. Biar dia mati katanya. Rupanya sebelum datang ke rapat itu, Nabi dikasih tahu Jibril jangan datang. Akhirnya Rasul balik lagi, ulang bawa pasukan. Karena sudah tahu mereka merencanakan pembunuhan kan. Akhirnya terjadi pengusiran Bani Nadir, orang-orang Yahudi Madinah itu. Kemudian juga terakhir seorang wanita namanya Zainab bintul Haris meracun Nabi setelah perang Khaybar kan. Itu ada upaya pembunuhan itu. Yang ingin saya jelaskan malam ini, karena mungkin cerita Musa selalu terulang-ulang, kita akan fokus kepada kalimat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinah, dan kami anugerahkan kepada Isa itu berbagai macam mukjizat. Lalu apa mukjizat Nabi Isa ibnu Maryam ini? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Qur'an itu 25 kali. Lebih banyak dibandingkan Rasulullah, hanya 4 kali ini. Tapi lebih banyak Isa ibn Maryam itu, bahkan kisahnya cukup lengkap. Disebutkan dalam surah Maryam dan surat-surat yang lain.
Kenapa demikian? Karena ada hubung kait antara Isa dengan umat Rasul. Ingat, Isa itu ada hubung kait keeratan dengan umat Islam. Di mana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bicara tentang akhir zaman. Dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzat ghadatin fa khaffadha fihi wa rafa'a bainahuma." Suatu ketika, kata Nawas ibn Sam'an, Rasul pernah menceritakan soal Dajjal. Maka kadang Rasul memelankan suaranya, kadang-kadang meninggikan suaranya. Saking semangatnya dia bercerita Dajjal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang riwayat Muslim itu, saya ambil tengah-tengahnya saja. "Idh ba'atsallahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu indal manaratil bayda syarqi Dimaskah." Maka tiba-tiba Isa putra Maryam itu turun di sebelah timur Damaskus, tepatnya di Menara Putih, dan Menara Putih itu sudah ada sekarang di Damaskus itu. "Bainama mahrudataini wadi'an kafaihi ala ajnihati malakaini idza ta'ta'a ra'sahu qatar wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumadun kallu'lu fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa ma." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isa ketika turun itu mengenakan baju berwarna ja'faran seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila dia menundukkan kepalanya, ada air yang menetes dari rambutnya. Dan dia bila mengangkat kepalanya, keringat bercucuran seperti mutiara yang sedang berjatuhan. Dan tidaklah ada orang kafir mencium bau darinya, nafasnya, nafas Isa, bau dari nafas Isa, kecuali dia akan mati. Jadi nafasnya Isa itu bisa membunuh sejauh mata memandang. Dan itu karomahnya Isa ya. Karena Isa diutus di akhir zaman bukan sebagai nabi. Dia sudah sempurna kenabiannya sebelum diangkat. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu fayatlubuhu hatta yudrikahu bi babil luddin fayaqtuluhu." Maka orang-orang kafir akan mati dengan bau nafasnya sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di sebuah kota namanya Pintu Lut, Babul Lut. Lalu kemudian Isa pun membunuh Dajjal. Kemudian setelah dia membunuh Dajjal, maka Isa akan hidup bersama kaum muslimin, menegakkan keadilan, mengajak manusia untuk masuk Islam. Dan Isa pun sempat haji. Kemudian Isa wafat dalam kondisi seberkah-berkahnya kehidupan. Makanya Rasul mengatakan, beruntung orang-orang yang hidup di masa Isa berkuasa. Setelah Imam Mahdi berkuasa 7 tahun, kemudian diganti Isa ibnu Maryam alaihi salam. Lah, dari sini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara Isa bin Maryam dengan siapa? Dengan kaum muslimin kan? Karena dia akan bersama kaum muslimin di akhir zaman. Makanya kemudian kisah Isa itu disebutkan dalam Al-Quran 25 kali secara lengkap. Karena ada hubung kait, sama dengan Nabi Musa juga ada hubung kait yang erat dengan kaum muslimin ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa yang minta agar solat 50 waktu diringankan menjadi 5 waktu, itu Nabi Musa. Karena dia sudah mencoba Bani Israel, tidak sanggup kan itu ya, apalagi umatmu yang lemah. Jadi antara Isa dan Musa itu juga ada hubung kait dengan umat Islam. Lah, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mukjizatnya itu sudah tampak sejak bayi. Jadi mukjizat Nabi Isa itu sudah tampak sejak dia bayi. Apa maksudnya?
Maksudnya Isa terlahir tanpa ayah, artinya itu mujizat. Tetapi kemudian mukjizat ini malah disalahpahami oleh orang-orang Nasrani dan dikatakan bahwa Isa itu adalah ibnullah, putra daripada Allah. Lah siapa bapaknya kalau bukan Allah katanya? Makanya Isa ibnullah katanya, anak Tuhan. Sama dengan Buddha. Dalam keyakinan Buddha, Buddha itu anak Tuhan menurut mereka. Karena ibundanya Buddha itu suatu ketika masuk ke dalam hutan, kemudian 3 hari di hutan, keluar hutan sudah hamil, kemudian melahirkan Buddha. Makanya dalam keyakinan umat Buddha, Buddha itu anak Tuhan juga gitu. Artinya yang mengklaim bahwa manusia dia anak Tuhan kan itu bukan Nasrani pertama kali, tidak. Karena Buddha yang jauh sebelumnya sudah mengklaim. Kemudian setelah Buddha orang Yahudi mengklaim bahwa Uzair itu anak Tuhan juga kan itu. Karena alasannya Uzair itu mampu menghafal Taurat dan kalau dia makan sudah ada makanannya. Jadi kalau dia mau makan di kamarnya sudah ada, sudah jahit, sudah siap makanannya. Ketika ditanya itu makanan dari mana? Kata Uzair, dari Allah katanya. Tidak mungkin yang memberi makan kecuali seorang bapak kepada anaknya. Maka sejak itu orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Lah belakangan orang Nasrani sama, mengatakan hal yang sama kepada Isa bin Maryam karena terlahir tanpa seorang bapa. Makanya Allah bantah dalam Al-Quran, inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab ila akhiril ayat. Permisalan Isa itu sama dengan Adam, sama dengan Hawa, di mana Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, lahirlah Adam. Mampu menciptakan manusia tanpa ibu, lahirlah Hawa. Manusia lahir tanpa ayah, lahirlah Isa. Manusia ada bapak ibunya, lahirnya antum semua nih. Yeah. Antum semua ada bapak ibunya. Ada pula orang pengen kayak Maryam, hamil enggak ada bapaknya. Ya kan banyak tuh hari ini mau niru Maryam. Bapaknya enggak ada, embuh katanya bapaknya di mana. Kadang ada 5 bapaknya itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa mukjizat Isa sudah tampak sejak kecil. Kemudian ketika Maryam bingung nih, gimana tidak Maryam itu dianugerahkan oleh Allah ketaatan yang luar biasa, tidak pernah keluar dari mihrabnya. Ruku, sujud, zikir, masya Allah luar biasa. Tidak ada wanita seperti Maryam. Makanya wajar Rasul mengatakan Maryam itu satu di antara 4 terbaik wanita dunia setelah Asiyah binti Muzahim, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah. Karena dia fokus ibadah saja di mihrab itu. Ketika buang hajat rupanya dicegat oleh Jibril dalam bentuk laki-laki tampan. Fatamatsalalahu basyaran sawiyyah. Jibril menyerupai laki-laki yang tampan sekali. Tapi Maryam wanita suci dan mengatakan, pergi engkau kalau engkau orang yang bertakwa. Ya, kalau sekarang ada gadis ketemu cowok cakep, ya salaman lah. Tukaran nomor dan begitu seterusnya, karena tidak pernah menjaga kehormatan. Kata Maryam, pergi kamu, in kunta taqiya, kalau kau orang yang bertakwa. Jibril mengatakan, tidak, aku Jibril diutus Allah. Li ahaba laki gulaman zakiyya, untuk aku berikan seorang anak yang suci di perutmu katanya. Diletakkan ruhnya Isa di pesaknya Maryam, masuk ke dalam rahimnya. Kata Maryam, bagaimana mungkin aku tidak pernah disentuh laki-laki tiba-tiba hamil? Begitulah kuasa Allah. Akhirnya membesar. Ibunya Yahya juga lagi hamil. Ibundanya Nabi Yahya itu lagi hamil Yahya. Sementara Maryam sedang mengambil hamil Isa, sama-sama hamil. Akhirnya kemudian istri Zakaria ini, Ummu Yahya, melihat kok beda perutnya Maryam, ditanya gitu. Tapi pertanyaannya pakai sindiran. Mungkinkah pohon tumbuh tanpa biji katanya? Ada enggak pohon tumbuh tanpa biji? Sindiran kan maksudnya. Enggak mungkin ujung-ujung ada gitu. Pasti ada bijinya lah. Pasti adalah laki-lakinya yang menggauli kamu gitu. Tapi Maryam wanita cerdas.
Kemudian mengatakan, lalu pohon yang pertama diciptakan oleh Allah itu dari mana bijinya, katanya. Kan enggak pakai biji, Allah langsung ciptakan pohon. Mananya Allah berkuasa menciptakan pohon tanpa biji, kan gitu. Menciptakan pohon padi tanpa biji. Karena padi yang pertama bijinya dari mana? Kan gitu. Dari situ dia paham. Kemudian untuk menghindari fitnah, Maryam pun keluar dari mihrab menuju Bethlehem atau disebut dengan Baitul Lahmin. Lahir sendirian di situ, di bawah pohon kurma. Ya. Di musim dingin lagi. Akhirnya setelah kemudian lahir, bingunglah Maryam ini, cemana alasan dia kepada orang-orang Bani Israel kalau ditanya, ini anak siapa? Sementara ibunya adalah orang baik-baik dan bapaknya juga orang-orang baik-baik, keluarga Imran. Keluarga Imran itu pemimpinnya Baitul Maqdis, ibundanya Maryam itu. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada Maryam, kamu enggak usah ngomong. Kalau ada yang tanya, ini anak siapa, isyaratkan aja telunjukmu kepada bayi itu. Nanti dia yang jawab gitu. Akhirnya Maryam pun setiap ditanya dia, sampai dikatakan, dia Maryam, ibumu orang suci, bapamu orang mulia, kok kamu jadi wanita jahat gitu. Itu anak siapa itu? Tiba-tiba Isa diberikan mukjizat sedang bayi. Kemudian Isa bin Maryam ngomong. Coba bayangkan, bayi bisa ngomong. Bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau sekarang ada bayi bisa ngomong, pasti di belakang punggungnya ada batu baterai itu. Ya, bukan bayi kan. Tiba-tiba kemudian Isa bin Maryam mengatakan di hadapan orang-orang Bani Israel, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Sesungguhnya saya hamba Allah, katanya. Kagetlah orang-orang ini, kok bayi baru lahir kok bisa ngomong pasah gitu. Saya hamba Allah, telah dikaruniakan kepadaku kitab Injil dan Allah jadikan aku nabi. Kemudian wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syakiyya wa salamun 'alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kata Isa bin Maryam, Allah telah jadikan aku hidup penuh berkah dimanapun aku berada, dan Allah berwasiat kepadaku untuk solat, untuk zakat selama aku hidup, dan untuk berbuat baik kepada orang tuaku, dan aku tidak dijadikan orang yang sombong lagi celaka, dan Allah janjikan keselamatan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Bayangkan, kagetlah Bani Israel, kok ada bayi bisa ngomong. Dan itu mukjizat kedua, ya, dari lahir bayinya bisa ngomong. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian besar sedikit, Nabi Isa bin Maryam ini, ikhwatu fiddin, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika main bersama anak-anaknya, sama anak-anak kecil seusianya, Nabi Isa bin Maryam ini bisa menebak isi rumah orang-orang. Masih usia-usia anak-anak main-main itu, ya 7 tahun, 8 tahun gitu, 10 tahun. Di rumahmu ada kulkas ya, katanya. Kok tahu? Tahulah kan. Isi kulkasnya ada dagingnya ya. 1 kilo 1 on. Kok tahu? Ya tahulah. Pokoknya semua ditanyai orang itu. Dan semua benar. Akhirnya jadi ramai satu Bani Israel itu kan. Kenapa orang ini bisa nebak isi rumah coba? Ini mukjizat. Kalau dukun pasti meleset tebakan. Ya. Pasti meleset kan, kalau dukun tak mungkin pas. Paling agak-agak saja. Agak-agak di rumahmu ada kulkas enggak? Ada yang dua pintu atau yang satu pintu, ya agak-agak aja gitu ya kan, enggak bisa pasti kalau dukun tuh. Karena memang tukang ngibul kan itu. Jadi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, itu juga termasuk mukjizat Nabi Isa Ibn Maryam alaihi salam. Kemudian juga Isa disebutkan dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah 5 mukjizat yang jelas gitu ya. Karena ini disebut cantum dalam surah Al-Imran ayat 49. Ini berdasarkan Quran.
Allah mengatakan wa rasulan ila bani Israil inni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum inni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Ini yang pertama. Jadi Isa bin Maryam tiba-tiba mengambil lempung, tanah lempung, kemudian dikual-kual, dibentuk jadi burung. Ya. Kemudian setelah jadi patung burung, maka Isa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba Allah kirimkan ruh burung itu masuk ke dalam patung-patungan burung, tiba-tiba jadi burung. Kemudian terbang. Nah, ini kan berkaitan dengan pengobatan juga, kehidupan kan itu, ngasih nyawa gitu. Kemudian yang kedua, wa ubriul akma'ah, dan Isa bisa mengusap orang buta permanen. Sejak lahir dia buta, datang kepada Isa, diusap saja matanya, langsung melek. Dan itu mukjizat Nabi Isa bin Maryam, bisa menyembuhkan orang buta. Maksudnya buta permanen ya. Kemudian juga wal abros, dan penyakit abros, penyakit kusta, penyakit kulit, borok-borok di kulit diusap langsung hilang semuanya. Ini sudah berapa? Sudah tiga. Kemudian ini nanti yang kita akan perpanjang, wa uhyil mauta, dan Isa diberikan izin untuk menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan nanti saya akan kisahkan empat orang yang dihidupkan oleh Isa ibnu Maryam. Kemudian yang terakhir, wa unabiyukum bima ta'kulun wa matadakhiruna fi buyutikum, dan Isa bisa menghabarkan apa-apa yang dimakan orang-orang di rumah-rumah mereka dan apa-apa yang disimpan di rumah-rumah mereka. Inna fi dzalika laayatin, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kuasa Allah bagi kalian jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan mukjizat Isa bin Maryam itu hampir 99% itu bicara tentang perobatan. Karena nabi itu diberikan mukjizat disesuaikan dengan kebiasaan kaumnya. Seperti kaum Nabi Musa biasa tukang sihir. Ya kan, banyak tukang sihir sehingga banyak madrasah-madrasah tukang-tukang sihir. Madrasah apa itu? Madrasah Harry Potter atau apa namanya? Oh, yang diajarkan sihir-sihir di situ ya. Jadi makanya kemudian mukjizat Nabi Musa itu disamakan dengan mereka kan? Tongkat jadi ulah, belah lautan, mentung batu keluar air gitu kan? Itu kan nampak macam sihir tapi bukan sihir, itu mukjizat. Tetapi kalau di zaman Nabi Isa ini kan dunia perobatan, dunia herbal itu lagi berkembang, sehingga banyak ditemukan obat-obatan untuk mengobati penyakit yang dulu dianggap penyakit luar biasa, akhirnya ditemukan obatnya jadi penyakit biasa, sehingga banyak para tabib-tabib gitu ya. Makanya mukjizat Nabi Isa, karena kesombongan mereka mampu mengobati banyak penyakit, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Isa hampir semua mukjizatnya berkenaan dengan perobatan. Karena untuk melihat kebiasaan kaumnya dan memudahkan mereka untuk melihat mukjizat yang mirip dengan mereka, tetapi mukjizat bukan seperti mereka. Mereka bisa menyembuhkan penyakit, tapi Isa bisa menghidupkan orang mati lagi. Gimana caranya? Saya kira Nabi Isa saja yang bisa menghidupkan orang mati. Rupanya akhir-akhir ini lagi viral di mana tuh? Di Cirebon tuh di mana tuh? Ada dukun bisa menghidupkan orang mati katanya. Dengan menggabungkan empat elemen. Elemen jin, malaikat, kejawen, dewa-dewa katanya. Jadinya dirujak jadi satu, bisa menghidupkan orang mati. Coba. Bisa dia manggil malaikat juga. Siapa namanya itu? Lupa saya. Nah, tengok di YouTube lah. Sama yang baru-baru ini perempuan pula dia, pakai ilmu kejawen katanya bisa menghidupkan orang mati. Ya, kalau Ustaz tahu-tahulah, yang viral-viral tahulah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi lah Isa bin Maryam ini dikenal mujizatnya adalah wa uhyil mauta, menghidupkan orang mati.
Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan 4 riwayat orang-orang yang pernah dihidupkan oleh Isa dengan izin Allah. Tapi tentu ini riwayat-riwayat Israiliyat ya, tapi masyhur gitu ya. Pertama kisah A Azir namanya. Al-Azir itu kawannya Nabi Isa. Jadi Azir ini kawan dekatnya Nabi Isa bin Maryam ketika dia sakit parah kemudian meninggal dunia, hari ini meninggal dunia. Jadi saudarinya itu ingin memberitahu Isa bin Maryam bahwa saudaranya meninggal. Kemudian perjalanan Isa untuk menengok takziah kepada saudaranya si Azir ini itu butuh waktu 3 hari baru sampai di rumahnya. Lah ketika sampai di rumahnya kemudian dia sudah di apa namanya sudah dikubur kan, sudah 3 hari matinya kan, sudah dikubur kan. Maka Isa kemudian datang ke kuburannya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta Ismul Azam dengan nama-nama Allah yang agung. Tiba-tiba belah kuburannya itu, tiba-tiba muncul kawannya Azir itu dan itu disaksikan oleh Bani Israel dan dia sempat hidup dan punya anak. Kemudian juga suatu ketika Isa lewat, ada kemudian jenazah yang sedang lewat, seorang anak satu-satunya dari wanita tua. Wanita tua ini sangat kehilangan anak itu karena anak itu yang ngurus masalahnya. Hasan, teruskan aja sedikit ya. Jadi kemudian anak ini meninggal dunia, maka Isa lewat tuh. Akhirnya kemudian Isa bin Maryam mendoakan anak ini hidup lagi dan ibunya senang dan sampai besar dan punya anak juga. Kasus yang ketiga si Azir ini yang tadi dihidupkan tadi punya anak, mati anaknya. Kemudian dia minta kepada Isa untuk dihidupkan. Akhirnya Isa pun dihidupkan. Tapi dengan 3 kasus ini rupanya Bani Israel khususnya orang-orang Yahudi itu justru kemudian menganggap bahwa ini bukan mukjizat tapi tipu-tipuan Isa. Jangan-jangan Isa sudah bekerja sama dengan orang itu. Kayak siapa dukun siapa itu yang pura-pura dipendam atau hidup lagi gitu. Bisa saja kan gitu ya. Akhirnya mereka kemudian ingin meminta agar dihidupkan bukan orang sekarang tapi orang dulu. Siapa? Syam putra Nuh. Jarak Syam putra Nuh dengan Nabi Isa ini berapa ribu tahun ya. Jasadnya pun sudah enggak ada di tanah. Tetapi begitulah orang-orang Yahudi ikhwan, mereka ingin melemahkan Isa sehingga ketika mereka ada yang mengatakan orang-orang Harawariyoni sedang diceramai Isa bin Maryam. Jadi Isa menceritakan tentang bahtera Nabi Nuh. Jadi nyeletuklah salah seorang di antara mereka, kami kurang yakin dengan bahtera Nabi Nuh sebelum yang menceritakannya itu yang naik di bahtera itu katanya. Kalau kamu kan enggak naik macam mana kau cerita katanya. Jadi maunya kalian apa? Hidupkanlah salah satu penumpang yang di bahtera itu. Siapa maksudnya? Syam putra Nuh. Subhanallah, permintaannya aneh-aneh. Akhirnya dibawa ke kuburannya. Kemudian Isa pun berdoa, solat 2 rakaat, menyebut Ismul Azam. 3 kali disebut, Kum ya Syam, berdiri wahai Syam. Kum ya Syam, berdiri wahai Syam. Kum ya Syam. 3 kalinya belah kuburan itu. Kemudian naiklah jasadnya si Syam ini langsung hidup. Untuk memastikan bahwa dia Syam, Nabi Isa bertanya, Masmuk siapa kamu? Saya Syam ibn Nuh. Kemudian rambutnya sudah putih. Yang tadinya di ketika meninggal masih hitam putih. Kenapa? Dia sangka hari kebangkitan itu sudah datang padahal sedang dibangkitkan bukan pada waktu hari berbangkit, ini izin Allah gitu. Tapi saking ketakutannya rambutnya jadi putih itu Syam ibn Nuh. Sehingga akhirnya kemudian ditanya oleh Hawariyun tentang bahtera Nuh, Nabi Nuh. Ya Syam menjelaskan. Kemudian Isa memilih apakah kau ingin tetap hidup ataukah ingin mati lagi. Dia bilang saya ingin mati lagi. Tapi syaratnya ketika aku mati jangan rasakan sakaratul maut. Karena sakitnya luar biasa sakaratul maut. Akhirnya setelah menceritakan bahtera Nabi Nuh, dia meninggal lagi. Masuk lagi ke liang kubur. Subhanallah ya Rabbani Israel. Aneh-aneh mintanya. Ya. Sampai akhirnya yang ketika kemudian
oh mungkin Isa ini pakarnya di mana? Di bagian perobatan, hidupin orang mati, kemudian menyembuhkan penyakit. Akhirnya mereka minta mukjizat yang enggak ada hubung kait dengan itu. Kan gila jadinya kan? Minta apa coba? Minta agar Isa itu diturunkan makanan dari langit katanya. Akhirnya Isa bin Maryam berdoa kepada Allah, tapi syaratnya kalau kalian kufur, kalian akan diazab. Akhirnya betul-betul turun itu makanan dari langit. Ya. Maka Hawariun yang meminta itu ketakutan mendekat. Akhirnya dekat karena makanan enak ya, orang-orang miskin lah dari mana-mana datang makan di situ. Subhanallah, siapapun yang sakit makan dari makanan itu langsung sembuh. Yang stroke bisa jalan, yang asam urat sembuh, yang darah tinggi sembuh, semua sembuh. Ya. Dan itu dijadikan untuk id li awwalihi wa akhirih. Kata Isa, ini saya jadikan id, hari ulang tahun, bagi orang-orang yang awal-awal ataupun bagi orang yang akhir-akhir. Coba, ini kisahnya panjang, Ma'idatan minas sama, tapi karena sudah Isya, mau diapakan lagi? Makanya disingkat, padat, mudah-mudahan sampai maklumatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.